Teman-teman, selamat siang teman-teman semuanya. Kembali pada video kali ini, saya ingin membahas teman-teman seperti biasa, yaitu tentang bagaimana mengenali ciri-ciri scammer atau penipu cinta atau scammer cinta dari media online. Itu ya, itu judul bahasan kali ini. Ciri mengenali penipu cinta atau scammer online, entah itu kalian kenal melalui Facebook kah, entah karena kalian dapat apa Messenger atau melalui Instagram atau melalui apalagi LinkedIn atau melalui apalagi sih, banyak banget ya sekarang ya. Banyak banget, atau melalui dating site, dating online, artinya kalian itu kenalnya dari situ, belum pernah ketemu. Ciri yang pertama, ini sudah sering kita bahas, tapi selalu harus diulang-ulang ya teman-teman. Yang pertama, akun medsosnya itu, kalau kalian cek, kalian lihat, itu relatif baru dibuat. Kemudian, yang kedua, kalian lihat, followernya kebanyakan perempuan. Ini untuk case kalau si dia ini adalah mengaku dokter, mengaku tentara, mengaku apa lawyer, insinyur atau apa, itu kan fotonya ganteng, bule, ya. Terus kalau kalian perhatikan, kalian lihat, cek ya, kalian cek gitu Facebooknya atau kalian cek Instagramnya ya teman-teman, itu tuh followernya itu perempuan semua. Kemudian relatif baru, artinya baru dibuat dalam tahun ini, entah bulan kemarin, minggu kemarin, atau tahun kemarin, paling enggak. Jadi bukan seperti account kita ya, bukan seperti Facebook saya, udah saya buat semenjak 10 tahun yang lalu, atau mungkin malah 15 tahun yang lalu, atau punya kalian, udah kalian bikin. Cukup lama, kalau ini nih baru, karena apa? Namanya juga scammer, dia butuh punya banyak account, jadi dia bikin banyak-banyak, ya. Itu nomor satu. Nomor dua, untuk ini khususnya untuk kalian ya, oke. Nomor dua, bahasa Inggrisnya tidak bagus, nggak sempurna. Jadi khusus untuk ini teman-teman, ini agak-agak susah buat kita yang bahasa Inggrisnya pas-pasan ya, untuk mengetahui ini bahasa Inggrisnya bagus apa enggak. Sebetulnya kalian bisa cek di apa Grammarly atau apa, itu ada app untuk mengecek ini bahasanya bagus atau enggak. Tapi ya memang ini khusus buat kalian yang bahasa Inggrisnya udah bagus. Tapi bisa kalian tanyakan sama orang yang bisa bahasa Inggris. Oke? Okay? Itu nomor dua. Nomor tiga. Cepat mengajak pindah komunikasi dari dating site. Satu, misalnya kalian kenalnya dari dating site, dia tuh pengen cepet-cepet, artinya ngajak kamu, kamu punya nomor telepon apa, terus kita langsung pindah ke WA. Jadi komunikasinya nggak dilanjutkan di situ-situ aja. Kalau misalnya kenal di mana, di Facebook, nanti ujung-ujungnya minta nomor telepon, terus minta alamat, terus nanti kontakannya dari WA, gitu ya. Jadi dari satu platform, pindah ke tempat yang lain. Kenapa seperti itu? Karena apa? Kalau kalian kenalnya itu melalui dating site, dating site tersebut ya, misalnya kalian nanti udah mengenali dia itu penipu, kalian kan nanti akan melaporkan, ini akun ini adalah penipu. Jadi dia nggak mau dikenali gitu. Dia tidak mau dilaporkan ke dating site tersebut kalau dia itu memakai akun palsu, dia jadi penipu gitu. Itulah kenapa. Termasuk kalau kamu kenalnya di Facebook, dia minta pindah ke WA atau pindah ke mana komunikasi yang lain ya. Ke Hangout, apa ke Line, atau apa. Dia nggak mau dong, nanti kalau ketahuan dia itu penipu, kamu kan bakal ngelaporin ke Facebook, ini penipu. Nanti akun dia kan akan di-block. Nah, itu ciri nomor tiga ya. Nomor empat, too fast and too much to get serious. Artinya, itu saya tulis, karena biar gampang aja nih. Too fast, itu terlalu cepat. Terlalu cepat ya. Orang baru kenalan beberapa hari, kalian baru kontak-kontakan nih, nggak ada hitungan seminggu ya, udah ngirim-ngirim pesan, terus ucuk-ucuk. Ya, secepat itu dia menyatakan suka sama kamu, jatuh cinta sama kamu,
Kemudian too much, tadi too fast ya, terlalu cepat ya, mengungkapkan perasaan hatinya, tahu-tahu udah ngomongin yang melambung lah, bikin kita melayang gitu. Terus yang kedua, terlalu too much itu berlebihan ya, dia ngirim template panjang-panjang gitu ya, di apa namanya, di message-nya tuh panjang, menceritakan apa namanya cita-cita kedepannya, nanti kalau sudah menikah nanti kamu akan saya belikan rumah, nanti kamu pokoknya udah berlebih-lebihan lah ya. Terus satu lagi, to get serious, ya namanya juga baru kenal, udah-udah kok kepingin saya nanti mau datang ke negaramu, terus nanti saya akan melamar kamu, terus nanti saya akan begini begitu begini segala macam. Untuk serius normally, apa normalnya orang berhubungan itu kan ya ketemu dulu ya, nanti setelah ketemu baru dilihat kedepannya bakal kayak gimana. Lah ini ya baru aja kenal ya, belum ada genep seminggu, belum ada genep sebulan, udah ngomongin yang jauh ke depan untuk yang kayak yang serius. Lanjut nomor 5, cerita drama. Maksudnya setelah dia menceritakan bahwa dia itu inilah apa engineer lah, bekerja di lepas pantai lah, terus kemudian dia menceritakan kamu kalau punya rencana-rencana ke depan segala macam ke kamu, terus kamu udah mulai tertarik kan, kamu udah mulai ini kan, udah mulai apa namanya emosinya udah wah kayak gimana ya orang ini kok boleh juga ya segala macam, pokoknya kita udah mulai terambil hatinya, kita udah mulai ada ikatan emosi sama dia. Nah di situ dia mulai jalan cerita, saya itu duda punya anak, biasanya tuh dia bilang kayak gitu. Terus nanti mulailah cerita dramanya, mungkin contoh dia ngomong anaknya sakit, atau dia ngomong dia bilang ke kamu ibunya sakit atau bapaknya harus operasi, atau malah dia sendiri kecelakaan, atau dia dalam perjalanan bisnis trip ya ke negara apa, di airport dia tertangkapnya apa, bukan apa-apa katanya, karena aku tuh bawa uang itu nggak di-declare, maksudnya uang banyak banget nggak dilaporkan, kan nggak boleh kan ada aturan membawa uang cash sekian gitu ya kalau orang terbang tuh. Nah, kan aku bawa uang kebanyakan, yang ini uang ini kan sebetulnya mau buat kamu. Nah, jadinya lah saya tertangkap. Terus, apalagi? Oh, atau mobilnya hilang. Terus apalagi? Dompetnya kecopetan lah. Atau dia lagi kerja di, misalnya jangan aku ini ya, insinyur kerja di lepas pantai. Oh, kapal saya rusak lah. Atau apalagi? Udah banyak banget ya. Namanya juga drama, banyak banget ya. Terus masalah ada lagi, misalnya nih ada lagi, di tempat kerja saya nggak ada koneksi internet, di tempat kerja saya kesulitan untuk membuka akun bank saya, apa rekening bankku aku nggak bisa karena itu tadi nggak ada internet lah, nggak ada inilah jaringan signal lah atau apa. Yes, itu dramanya udah mulai gitu ya. Itu drama-dramanya udah mulai di situ. Tahu nih urutan tadi udah ya. Yang depan udah saya jelasin tuh sampai ke cerita drama-drama gitu. Berikutnya. Nah, ini dia nih berikutnya. Dia mulai ngomong masalah trust, masalah kepercayaan gitu. Kan kita kan udah nih, udah kena nih hatinya nih. Udah mulai ada perasaan emosional nih. Kalian nanti mau ditanya, kamu percaya nggak sih? Kok kamu kayaknya meragukan? Nah, menanyakan itu. Kalau kamu percaya, saya minta tolong dong dikirim uang. Karena ini kan saya nggak bisa apa membuka akun bank saya. Jadi, aku tuh uangnya sebenarnya segini. Nanti dia nunjukin lah gitu. Kalau dia punya uang sekian ratus juta atau malah M-an gitu kan. Masa sih iya sih kita cuma dimintai tolong membayar $500, kan saya kan nggak bisa ya, karena dia ngomongnya saya nggak bisa buka akun bankku, nggak bisa buka rekening bankku gitu, terus saya butuh uang cuma buat beli ini, makanlah dalam seminggu ini, atau buat ini apa namanya kebutuhan saya membeli apa, pokoknya ada aja lah yang intinya tuh minta tolong kamu gitu loh, kirimin uang itu intinya tuh itu. Karena perasaan kalian tuh sudah bersimpati,
sudah emosional, emosinya udah terbangun, udah terkoneksi sama dia. Ini bikin kamu jadi nggak bisa berpikir logis gitu loh. Kamu nanti akan nggak sadar nih kalau pikiran logikanya nggak jalan, kamu nanti ngirimin uang. Oke, lanjut dulu. Sekarang di titik itu udah mulai minta uang ya. Nomor 7 nih. Udah saya jelasin nomor 7. Ujung-ujungnya meminta uang. Meskipun awalnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau kamu nanti nurutin ya, misalnya minta uang $500. $500 itu sebetulnya ya banyak juga sih. Buat orang Amerika segitu juga banyak ya. Kalau dirupiahkan kan $500 berapa sih kalau dolar sekarang 15.000, berarti 7 juta, 8 juta, ya banyak juga. Ya tapi kalau untuk ukuran, ya omongannya dia ini, si penipu ini, si scammer ini, karena uang dia itu ratusan juta, tapi nggak bisa ngakses rekeningnya, atau MM-an, dia menurut dia kecil, ya aku dibantulah, kan nggak banyak kan, karena nanti kan aku ganti berkali-kali lipat, gitu-gitu. Nomor 8. Nah, kalau kamu udah beneran ngirimin dia uang, transfer dia uang ya, mulai dia itu susah untuk ditelepon. Apalagi video call. Yang membuat saya saya jelaskan nih buat teman-teman ya. Biasanya mereka itu belum pernah video call sama sekali. Jadi kamu udah pernah nanyain, saya mau telepon kamu, pengen dengar suara kamu, membuktikan kamu nyata apa enggak segala macam. Dia itu menghindar. Yang HP-nya rusak kameranya lah, yang enggak ada jaringan internet lah, yang apalagi sih, ada di lepas pantai lah, di tempat kerja yang jauh dari mana-mana lah. Terus pokoknya segala macam alasan. Intinya adalah dia susah untuk ditelepon atau malah nggak mau sama sekali untuk ditelepon. Sebetulnya 8 itu kalau ini kalian mengindikasikan satu demi satu, nggak usah 8, nggak usah 8-nya. Tapi 3 aja, kalian tuh harusnya udah mulai curiga. 3 aja, nggak usah sampai 8. Nggak usah sampai harus 5 atau 7. 3 aja, nggak mau video call. Terus ada cerita drama-drama gitu kan. Nah terus followernya perempuan semua. Teman-teman, kalau di antara yang saya jelaskan ini tadi sudah terpenuhi ya, ciri-ciri ini tadi terpenuhi, nggak usah pakai lama, nggak usah pakai ragu, di-block aja. Block, delete, kontaknya dibuang. Kalau perlu kontak dia yang di-block juga, supaya nggak bisa hubungin kamu. Nggak bisa kirim-kirim kamu, Facebook-nya di-block. Lupakan. Menurut saya, kalian ya jangan patah hati. Oh, berarti semuanya scammer ya. Oh, di medsos itu nggak ada yang asli ya. Ya nggak juga kan. Berkali-kali saya bilang sama teman-teman nih yang curhat, kayak kalian naik biskota kecopetan, ya kan? Bukan berarti terus semua biskota berarti penuh copet. Ya. Akhirnya kan kalian ya tetap aja bisa naik bis kota, cuman lebih berhati-hati. Itu pesan saya. Teman-teman, saya nggak mau video ini terlalu panjang, karena ini tadi yang penting udah menyampaikan urutannya 1-8. Buat teman-teman yang pengen curhat, buat teman-teman yang pengen cerita nih, kak atau bunda, ada yang manggil saya bunda boleh, yang mau manggil kakak boleh, manggil nama saya mbak juga boleh, terserah. Mbak, aku mau curhat mbak, ini aku ada kenalan, kok kayak gini-gini. Silakan tulis di kolom komen, atau yang pengen kontak, nanti saya kasih linknya, link Facebook page saya. Atau yang mau cuma berteman, saya juga punya komunitas dengan teman-teman sesama wanita single. Nah, nanti kontak saya di situ ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Tetap semangat, salam sehat, God bless.